Annyeong, apa kabar para K-popers? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, kalian pasti pada tahu drama Vincenzo bukan? Di episode akhir episode 2, terlihat Vincenzo dengan Hong Yo-chan sedang menikmati minuman tradisional khas Korea. Dalam drama itu, Vincenzo terlihat sedang menikmati minuman Makgeolli. Kalian tahu nggak Makgeolli itu apa? Jadi, Makgeolli atau Makgeolli adalah minuman tradisional khas Korea yang dibuat dari beras yang dikukus dan juga difermentasi. Dengan warna minuman yang putih keruh dan juga masih ada ampas beras karena sebelum dikonsumsi, karena minuman ini tuh emang gak disaring guys. Terus, minuman ini tuh mengandung kadar alkohol sekitar 6-8%. Sejak zaman dahulu, Makgeolli ini menjadi minuman khas rakyat Korea. Dengan cita rasa yang manis sekaligus sedikit asam, Makgeolli ini memiliki 10 jenis zat asam amino. Jadi bun, siapa di sini yang udah pernah nyobain minuman Makgeolli? Untuk kalian yang belum pernah coba, tertarik nggak untuk cobain? Tapi inget ya, minuman ini ada kadar alkoholnya loh. Annyeong.